بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا يرضاه أن لا اله الا الله لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله وقل فاز فوزا عظيما اما بعد فان أثقل الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قوم مسلمين اخواني واخواتي Pemirsa Salam TV dan pendengar radio Risalah Rahimani wa Rahimakumullah Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang setiap saat menganugerahkan nikmat dan kurnianya kepada kita semua Alhamdulillah dengan nikmat dan kurnia dari Allah pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan dapat melanjutkan pelajaran kita kembali. Selamat beriring salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita mohonkan sebanyak banyaknya agar Allah sampaikan untuk junjungan kita di Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarganya dan para sahabatnya serta umatnya mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kelak di hari akhir kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita yang mulia SAW dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita masih membahas tentang adab-adab wuduk atau adab-adab dalam berwuduk. Yang terakhir kita sudah sampaikan adab yang keempat yaitu hemat dalam menggunakan air. Syekh Abdul Aziz pengarang kitab ini Musuah Al Adab Al Islamiyah kata beliau adab yang kelima yaitu menyempurnakan wuduk. Kata beliau, hendaklah setiap muslim menyempurnakan wuduknya dengan menyiramkan air ke seluruh anggota wuduk sehingga tidak tersisa bagian dari anggota tubuh tersebut yang tidak tersiram air. Syekh menjelaskan di sini adab yang kelima ini bahwa seorang muslim haruslah memperhatikan dalam pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan bukan banyaknya ya air yang kita gunakan tapi bagaimana perhatian kita bahwa hendaklah air yang kita siramkan ke anggota wudhu itu terkena semua ini namanya menyempurnakan namun yang kita sangat sayangkan perilaku apa yang dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita, kaum Muslimin, atau mungkin karena jarang berwudhu, sekali wudhu sudah kagok, sudah kaku, sehingga nggak bisa menyempurnakan wudhu, atau bahkan yang sering wudhu sekalipun, masih kita lihat apa yang membuat mereka buru-buru tergesa-gesa dalam berwudhu, sehingga tidak jarang ketika membasuh muka yang nggak kena semua, nggak kena mukanya, nggak kena kesininya, ya hanya depannya saja muka dicuci, nggak sampai ke pipinya, nggak sampai ke depan telinganya itu, begitu juga nggak sampai ke dagunya sininya, buru-buru tergesa-gesa dalam berwudu sehingga banyak sekali anggota wudhu yang tidak terkena dari air wuduknya begitu juga ketika mencuci kedua tangannya sikutnya nggak nyampe ke siku karena buru-buru begitu juga apalagi menyapu kepala apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin Men menyapu kepalanya hanya di depannya sedikit saja padahal Nabi saw Menyempurnakan wudhu dalam membasuh kepala, itu, atau mengusap kepala itu. Itu dimulai dari depan, kemudian ditarik ke belakang, kemudian dikembalikan ke, ke depan kembali, baru kemudian jari telunjuk. Kedua jarinya dimasukkan ke lubang telinga, kemudian ke kedua jempolnya atau ibu jarinya itu diletakkan di punggung telinga, kemudian ini ditarik ke depan. Dalam menyapu kepala ini yang dicontohkan Rasulullah. Bahkan Rasulullah SAW, seperti yang kita sebutkan, ada sebelumnya dalam menggunakan air. Itu beliau sangat hemat menggunakan air, tapi beliau sempurna wudhunya. Nah, kita hari ini airnya masya Allah banyak, bahkan uh, berlebih-lebihan, mubadir menggunakan air kerannya yang paling besarnya dibuka. Tapi enggak juga sempurna wuduknya, sebab tadi sudah kita sebutkan perhatian kita, perhatian ku Muslimin. Apalagi yang pertama yang jarang wuduk, ya sesekali saja wuduknya, ya sholat jarang, ya kan? Maka wuduk otomatis juga jarang. begitu juga sebagian memang rajin Salat rajin duduknya, tapi karena ketiadaan atau, atau kurangnya ilmu kurang kurangnya belajar sehingga duduknya tidak sempurna. Ini hal-hal yang membuat kaum muslimin hari ini tidak lagi atau tidak menyempurnakan duduknya kerana tergesa-gesala, kuan. Ada orang memang kita sering perhatikan. Kalau dia sudah telat dari rumahnya, sudah belum wudhu, kemudian datang ke masjid telat, sampai tempat wudhu, Masya Allah, tergesa-gesa betul. Padahal, kalaupun kita telat, walaupun terlambat, kita pun harus masbuk. Nabi SAW memerintahkan kita, alaikum bisa sakina. Harus dilakukan dengan, ya biasa saja, tenang. Enggak boleh tergesa-gesa. Enggak boleh terburu-buru. Apalagi bukan mengejar seperti itu. Tapi kenyataannya kita lihat banyak dari saudara kita ketika perlu itu udah. Maka kalau sudah seperti ini seringnya karena ketiadaan ilmu atau kurangnya ilmu tentang wudhu yang sesuai dengan anjuran atau sesuai dengan سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم و سلم قال الحديث الذي قريت ابن ماجد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنت الى الصلاة فاسبغ الوضوء واجعل الماء بين اصابع يديك ورجليك Jika engkau hendak mengerjakan salat maka sempurnakanlah wudhu dan selang-selangilah air di antara jemari kedua tangan dan kedua kaki. Kenapa lagi ada orang yang ya masalah menyelah-nyelah jari ini, ikhwan? Ada orang yang jarinya rapat, tangannya kah atau kakinya itu terkadang kalau dia hanya biasa seperti disiramkan itu bisa saja tidak terkena air celahnya sedangkan itu anggota wudhu yang wajib yang mesti harus kena air ketika airnya nggak kena ke sana ya nggak sah wudhunya begitu juga jemari kaki lebih banyak lagi nih ya kaki ini rapat kaki jari kakinya nggak dibiarin aja disiramkan gini aja nggak ada di sela-sela jarinya ya untuk menyampaikan air wuduk ke celah-celah jari kaki atau jari tangannya. Tanda Rasulullah itu aku minta salat Apabila engkau hendak mengerjakan salat, jika engkau hendak mengerjakan salat, kata Rasulullah, Faas Virilu sempurnakan, sempurnakanlah untukmu wajah ma' jadikanlah air atau sampaikan ya air dengan menyelah-nyelahi al sabiha wa warij warijilah ika menyelahnyelah kedua jari kedua tangan kemudian jari kedua kaki agar sempurna tersampaikan air wudhu di celah-celah jari tersebut terlebih lebih sekali lagi bagi kawan bagi saudaraku yang punya jari kaki atau tangan yang rapat kalau yang rapat jelas nggak bisa sampai dia kalau nggak direnggangkan kini dan di celah-celah kalau itu terjadi artinya tidak di celah-celah otomatis air tidak sampai di celah jarinya air wudhunya kalau nggak sampai berarti kan belum sempurna, belum kena air ke sana. Bagaimana mau usaha wuduknya? Namun karena kurangnya perhatian kita dengan ibadah yang kita lakukan. Ini sering yang kita sampaikan, ikhwan, yang sering kita ingatkan ini. Terhadap urusan agama, urusan ibadah, kaum muslimin asal jadi loh. Apa ruginya kalau sempurna kita buat? Kalau kita pelan, tenang, nggak terburu-buru, nggak tergesa-gesa, ini kayak dikejar setan. Apa yang memaksa mereka untuk melakukan terburu-buru seperti itu? Kemudian kata Syekh, meskipun air tersebut dingin pada musim dingin dan panas pada musim panas. Namun seorang yang berwudu tetap harus menyempurnakan wudunya. Apalagi kita di negeri ini nggak ada musim dingin, ikhwan. Nggak ada musim panas. Kalau dinginnya cuaca di sini nggak memaksa, artinya bukan suatu udur bagi kita untuk tidak menyempurnakan wudhu. Artinya bukan dingin yang ya wajar masih ya. Bagaimana di negeri-negeri atau di wilayah-wilayah yang punya musim dingin? Yang bahkan berapa derajat saja. Bahkan ada yang sampai di bawah 10 derajat Celcius. Ya? Dingin betul. Namun pun demikian, maka seorang yang berwudhu tetap harus menyampaikan air wuduknya Seluruh anggota tubuhnya wajib. Kalau memang dingin, airnya dibuat dikit. Dan sudah kita sampaikan memang dianjurkannya diperintahkan kita nggak perlu banyaknya dalam menggunakan air dalam berwudhu. Tapi bagaimana sampainya air wudhu kepada anggota wudu kita ini yang perlu kita perhatikan. Jangan asal jadi untuk ibadah ini, Khoan. Ini bekal yang akan kita bawa. Kalau perkara dunia, kenapa kita bisa pelan, telaten? Banyak orang, orang, urusan dunia telaten dia. Bisa pelan, bisa serius. Tapi ketika urusan ibadah, ketika urusan agama, Masya Allah. Asal jadi udah cukup. Ini nggak boleh seperti ini, Ikhwan. Sekali lagi ini yang bekal yang akan kita bawa. Ini yang akan menyelamatkan kita insya Allah. Ini yang akan membawa kita menuju kehidupan yang abadi. Ibadah yang kita lakukan. Amal soleh yang kita lakukan. Apa yang telah disyariatkan oleh Allah subhanahu untuk kita hamba-hambanya. Kita lakukan dengan serius. Sekali lagi kenapa urusan-urusan dunia orang bisa serius? Kenapa urusan-urusan dunia orang bisa ahli? Ini kuat. Ini mungkin melenceng sedikit. Banyak perkara-perkara agama ini yang nggak bisa-bisa umat Islam. Satu contoh lain. Lima kali kita dalam sehari semalam berjemaah di masjid yang hampir-hampir mungkin 99 persen imamnya selalu mengingatkan agar sok itu diluruskan dan Tapi sampai hari ini, kenapa nggak bisa rapat-rapat? Kenapa nggak bisa lurus-lurus? Kita di sekolah itu sekali seminggu yang diatur betul atau ya tiap Sat paling, lah, paling banyak sekali sehari. Kalau baris berbaris misalkan di sekolah yang punya ada kegiatan senamnya sebelum masuk kelas. Sekali sehari. Ini lima kali loh sehari semalam. Tapi kok gak sempurna-sempurna. Gak benar-benar. Apa masalahnya? Keseriusannya tidak ada. Perhatiannya terhadap ibadah yang dilakukan asal jadi yang sangat kita sayangkan. Apalagi masalah wudhu ini. Dalam menyempurnakan wudhu ya Allah. Kadang kita segan negornya. Udah tua orang tua kita. Artinya. Awak pun kalau udah nggak sama di saat itu. Mungkin kita bisa lupa kan gitu. Tapi kalau kita ditegor orang banyak. Udah orang tua. Serba salah kalau kita tunggu kita lupa. Padahal di negeri kita ini di Indonesia ini nggak ada musim dingin, nggak ada musim panas. Kalau musim dingin airnya masih biasa, apalagi e, di rumah ya. Apalagi dia pakai sayur, wah hangat bahkan keluar air dari tanah itu. Ya, Musim panas nggak pernah air kita sampai berubah dinginnya nggak ada panas air kita walaupun musim kemarau air itu tetap dingin apalagi di pagi hari musim kemarau bahkan lebih dingin kan gitu artinya tidak ada sebenarnya yang menyebabkan kita tokoh muslimin di negeri ini atau yang sa yang sewilayah atau yang sama musimnya dengan negeri kita ini tidak ada yang maksa mereka, tidak ada yang menyebabkan mereka tidak menyempurnakan wudhunya kecuali hanya karena kelalaian mereka. Lalai nggak sempur, nggak nggak serius, ya asal jadi bahkan lupa dia udah dicuci tangan kan, kanannya apa belum, cuci tangan kirinya, oh kanan rupanya belum dicuci, belum basah. Allah Akbar. sehingga cuci kaki kiri cuci balik kanan cuci lagi balik kiri uduk seperti apa seperti itu sungguh pahala yang diperoleh dalam kondisi tersebut lebih besar karenanya menyempurnakan uduk dalam kondisi yang sulit termasuk amalan yang utama ketika kita dalam keadaan mungkin kurang sehat. Terasa betul dinginnya, tapi kita tidak boleh menyerah. Enggakkan bahaya kita, insya Allah. Apalagi di negeri ini dengan dinginnya air di pagi walaupun kita kurang sehat, enggak akan membahayakan. Enggak usah takut. Enggak ada apa yang disyariatkan Allah disyariatkan dalam Islam ini yang akan membahayakan. Bahkan yang menyurikan pun enggak. Tapi semuanya yang mudah. Agama ini mudah dan tidak sulit. Ya? Nabi SAW dalam hal ini artinya ketika kita dalam keadaan sulit tapi tetap menyempurnakan wudu Rasulullah ya menjanjikan keutamaan kelebihan dalam menyempurnakan wudu ketika seperti itu. Dalam hadis <tuh> yang dilihat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan sanadnya. Ya. Kata Nabi saw. Ala dulkum ala ma yamhu Allah bil khataya, wyrfau bihi darajat. Maukah kalian kutunjukkan amalan yang dengannya Allah akan menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat Qalu Mereka berkata, tentu saja ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, menyempurnakan wudhu dalam keadaan sulit dalam keadaan kita tidak suka dingin ya kita nggak suka bahkan sangat kita misalkan kurang sehat tadi kemudian cuaca dingin memang terasa betul namun Rasulullah SAW dengan itu menjanjikan dengan itu katanya Allah akan menghapuskan dosa artinya ada keutamaan Ya? Ketika yang kita lakukan itu lebih sulit maka ganjarannya pun lebih besar. Ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya urusan dunia, ikhwan. Kalau pekerjaan yang sulit kan gajinya besar. Lebih mahal. Bukan hanya perkara dunia. Tapi perkara akhirat ketika yang kita lakukan itu lebih sulit. Maka Allah Subhanahu wa taala berjanji memberikan ganjaran yang sesuai. Tentunya faedahnya, pahalanya, ganjarannya pun lebih besar dibanding ketika tidak dalam keadaan sulit. Ini adab yang kelima. Kita lanjutkan adab yang keenam. <tuh> Mendahulukan sebelah kanan. Syekh menjelaskan di sini hendaklah seorang yang uh, berwuduk mendahulukan organ tubuh sebelah kanannya atau anggota wuduk dari sebelah kanannya Islam menganjurkan untuk memulai dari yang kanan ketika melakukan setiap urusan yang baik atau terpuji catat ini setiap perkara yang baik perkara yang terpuji itu diperintahkan kita dalam Islam agar menggunakan tangan yang kanan. Memulai dengan yang kanan. Makan. Makan kan terpuji. Perbuatan yang baik. Maka jangan pakai tangan kiri. Minum. Ini enggak sempurna kata, rasanya dia makan itu kalau nggak ikut tangan kirinya. Lagi sekarang misalkan makan yang pakai pisau, pakai sendok, pisaunya kanannya untuk yang motong, kemudian sudah dapat, udah tangan kirinya masuk ke mulut. Allah Akbar. Kayaknya biasa-biasa saja mereka ya untuk menggunakan tangan kirinya padahal perkara yang baik Segala urusan perkara yang terpuji, perkara yang baik, kita dianjurkan, diperintahkan untuk mendahulukan yang kanan. Masuk rumah dengan kaki kanan. Masuk masjid dengan kaki kanan. Memakai pakaian, memakai sendal, memakai sepatu, memakai baju, memakai celana. Dianjurkan, disyariatkan, diperintahkan kita untuk tayammun bukan tayammum ya tayammun mendahulukan yang sebelah kanan ini segala perbuatan yang terpuji bahkan Nabi SAW saat nyisir rambutnya potong rambut cukur rambut itu di belah kanan sebelah sebelah kanan kalau kita misalkan potong rambut di tukang pangkas, omong oh, aja sama tukang pangkasnya, bang, sebelah sini dulu ya. Patuhnya itu, dia butuh uang kok. Gak mungkin. Ya kalau ka, kita yang tukang potong rambutnya, jangan lupa. Walaupun kita mau potong rambut orang, Dulu kan yang kan cukur rambut, potong rambut, tangkas ya. Selalu mendahulukan yang kanan Apabila itu perkara-perkara yang terpuji Perkara-perkara yang baik Memberikan Ini Allah Ada tangannya enggak, enggak Apalagi saat Dia memberi misalkan orang yang Rendah, orang yang lemah Pakai tangan kiri Allah Tangan kanan Memberi itu terpuji Tuhan Kegunakanlah dengan tangan kita. Ya kalau memang berat, nggak ikhlas memberi ngapa memberi? Ini mukanya udah nggak enak pakai tangan kiri lagi memberi. Saya pernah lihat ada pengamen. Memang kita nggak menganjurkan ya mengemis. Ada pengemis bukan pengamen. Pengemis minta-minta datang ke rumah salah seorang dari kaum muslimin. Udah. Yang dikasih recehan, ya, pakai tangan kiri lagi, ngomong lagi, Allah Akbar. Begitu masuk yang punya rumah, buangkan sama tukang pengemisnya. Padahal kalau diikhlaskan walaupun misalkan kecil yang kita berikan itu dan menggunakan tangan kanan dan kita tidak atau jangan pernah meremehkan perbuatan baik walaupun sekecil apa karena kita nggak tahu ikhwan bisa saja suatu perkara yang kecil karena kita melakukannya lebih ikhlas itu lebih besar lebih berat timbangannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak tahu. Begitu juga perkara ini mendahulukan yang kanan. Kita enggak tahu. Selama kita menjalankan kita sadari bahwa kita lakukan itu karena Allah, karena disyariatkan, karena kita diperintahkan. Kemudian kata Syekh sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan baginya Kenapa pakai tangan kanan kalau yang terpuji, kalau yang baik? Inilah pem, sebagai bentuk penghormatan dari agama kita terhadap perbuatan terpuji tersebut, perbuatan baik tersebut. Kemudian kata saya, Syekh di sini termasuk di dalamnya adalah berwudu. Artinya bahwa berwudu ini tentunya salah satu perbuatan yang sangat terpuji ibadah yang agung yang sudah seperti yang sudah kita jelaskan. Nabi so SAW bersabda jika terwudug, Kata Nabi Sallam, jika kalian berwudhu, jika kamu berwudhu, maka mulailah dari bagian anggota wudu yang sebelah kanan. Ini tadi yang kita bilang, karena buru-buru, lalai, fokusnya nggak ada terhadap apa yang ia kerjakan sedang berwudhu itu mungkin pikirannya entah kemana-mana ketika wudhu maka begitu mencuci tangan kirinya dulu kaki pun gitu juga baru ingat dia udah oh baru cuci ini lagi kanan cuci lagi kiri Allah kemar Rasulullah SAW juga dalam berwudhu selalu memulai dari sebelah kanan ketika berwudhu Bahkan beliau suka memulai dari sebelah kanan dalam setiap urusan. Oleh kerana itu, hendaklah seorang yang berwuduk memulainya dengan membasuh anggota wuduk yang sebelah kanannya. Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan diwajibkan untuk senantiasa mengikuti meneladani nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah Berudu dengan memulainya sebelah kiri, tapi senantiasa selalu beliau berudu dan juga melakukan hal-hal yang terpuji diawali dengan sebelah sebelah kanan seperti yang kita sebutkan kebaju, kesepatu, pakai ke sendal kos kaki, apa yang pasangan-pasangan itu Rasulullah SAW selalu mengawalinya memulainya dengan tayamun sebelah kanan. Kecuali memang kita yang diperintahkan atau perkara-perkara yang buruk. Cebok, nah itu pakai tangan kiri. Karena itu kotor. Buruk, ya. Apa lagi? Sebelah kiri masuk WC. jangan ya. kanan dulu. Kiri. Ya. Keluar dari masjid. Karena di dalam masjid itu lebih baik dari luar. Ya. Baratnya seperti itu, makanya kalau keluar dari masjid kita memulai dengan kaki kiri, menanggalkan, melepaskan sendal sepatu pakaian kita mulai dari kiri, karena Nabi SAW selalu mencontohkan, selalu memulai dalam hal yang baik, dalam hal yang terpuji, dengan sebelah kanan. Sementara kita umatnya, namanya umat ini mestinya selalu mengikuti Nabi nya selalu mengikuti Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang kalau kita perhatikan ikhwan dalam uh, perintahnya dalam Al Quran Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyebutkan arah mana yang kita dulukan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al Maidah.

Beliau yang menuntun kita bagaimana mempraktikkan perintah Allah ini. Maka beliau mencontohkan memulainya setiap anggota wudhu itu dengan kanan. Maka kita boleh, kita tidak boleh menyelisih Rasulullah SAW sebagai imam kita, sebagai ikutan kita, sebagai uswah, sebagai kudwa bagi kita. Dalam segala hal yang baik dalam agama. Apapun yang dipandang baik yang dianggap baik dalam agama Islam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib kita jadikan sebagai uswa kita sebagai contoh sebagai tuntunan kita karena petunjuk nabi tuntunan nabi itulah yang terbaik fa inna hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuknya Nabi SAW. Wudhu, perbuatan yang terpuji. Maka siapa yang paling sempurna mencontohkan, mengajarkan wudhu? Rasulullah SAW. Adab yang ke -tujuh. Mengikuti sunnah dalam berwudhu. Mengikuti sunnah di dalam berwudhu. Ikhwan, dalam lafaz sunnah yang dimaksud di sini kita tidak sedang berbicara hukum fikih. Ya, sunnah bahkan ada sunnah yang wajib. Karena kita tidak berbicara hukum fikih. Dan kita berwudu mengikuti sunnah Rasulullah SAW itu wajib. Itu hukumnya wajib kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berwudu. Syekh menjelaskan di sini, hendaklah seorang muslim berwudu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Telah disebutkan tata cara berwudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai hadis dan hadis yang paling sempurna yang dijelaskan para ulama fuqaha yaitu riwayat Utsman bin Affan ya radhiyallahu anhu di sini disebutkan oleh Syekh di sini tata cara wudu itu beberapa hadis atau banyak sekali riwayat tentang ini di antaranya hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu Nabi minta air untuk berwuduk maka beliau pun memulai berwuduk dengan mencuci telapak tangannya tiga kali. Ini sunnah contoh yang diberikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan Rasulullah Sallam ketika turun perintah disyariatkannya atau uh, turun ayat disyariatkannya berwuduk bagi umat Islam bagi kaum Muslimin maka Rasulullah Sallam meminta air untuk berwuduk Maka beliau Rasulullah SAW Ya, riwayat ini meminta kemudian ketika didatangkan air beliau memulai ya ya memulai uh, membasuh tentunya diawali awal dengan niat ya kemudian dalam riwayat lain disebutkan memulainya dengan bismillah selalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai wudunya Sebelum beliau mengambil air untuk mencuci tangannya Setelah beliau berniat Maka beliau memulai dengan Bismillah Bukan Bismillahirrahmanirrahim Bismillah Kemudian beliau mencuci tangan kanannya Sebelah kanan Tangan kanan ya Tangan kanannya tiga kali Kalau disebutkan ikhwan Akhwat Rahimani wa Disebutkan tangan dalam Al-Quran atau hadith maka yang dimaksud tangan di sini ya maka kalau sebutkan Rasulullah mencuci tangan kanannya tiga kali berarti yang dicuci oleh beliau sampai sampai pergelangan ke ujung ya ini beliau mencuci tiga kali kemudian beliau mencuci tangan kirinya tiga kali juga sama pergelangannya lalu beliau memasukkan air ke hidung sekaligus juga eh ya, satu apa ini satu kali sekaligus dengan berkumur. Terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam menggunakan hanya segenggam air, segenggam tangan gini, airnya satu tangan aja, kemudian masuk ke mulut dan ke hidung, kemudian dikeluarkan istinsyak dan istinsyar dan berkumur-kumur beliau sallallahu alaihi wasallam lakukan sebanyak tiga kali. Ya. Beliau sekali lagi atau, atau dengan dua Tangan, dua tangan gini dua dua telapak tangan diambil air kemudian berkumur eh, masukkan ke mulut dan ke hidung sekaligus baru istinsyar dikeluarkan disemburkan air dari hidung kita itu juga kita ber, berkumur baru kemudian beliau saw membasuh wajahnya tiga kali basuh wajah tiga kali Wajah di sini, semua yang tidak tumbuh, ya, yang tidak tumbuh rambut ini, ya, ini wajah sampai ke depan atau anak telinga itu, ya, sebelum masuk ke lubang telinga kita, kemudian sampai ke dagu ini. Ini semua wajah yang wajib dibasuh, ya, kemudian. Rasulullah SAW membasuh tangan kanannya sampai ke siku tiga kali. Sampai sikunya tiga kali. Artinya sikunya juga ikut terbasuh. Ini contohnya. Rasulullah SAW kemudian membasuh tangan kirinya sampai ke siku. Hal yang sama. Tiga kali. Kemudian beliau mengusap. Ya. Kemudian mengusap kepala. Ikhwan ingat dalam mengusap kepala semua riwayat yang sahih tidak menyebutkan jumlah alias hanya satu kali saja. Seluruh anggota tubuh tiga kali tiga kali ada pun untuk mengusap kepala dan di dalamnya yang dicontohkan Rasulullah mengusap kepala itu adalah dengan telinga. Seperti ini Rasulullah ambil air di tangan ya. Kemudian mulai dari depan kepala gini buka tarik ke belakang kemudian dibalikkan ke depan kemudian telunjuknya masuk ke telinga ini jempolnya dipegang di punggung telinganya kemudian ditarik ke depan seperti ini satu kali ini riwayat yang sahih dan tidak satu pun riwayat yang menjelaskan tentang cara wudhu Nabi SAW riwayat yang sahih yang menyebutkan adanya pengulangan untuk menyapu atau mengusap kepala dan telinga. Dari riwayat yang sahih. Ya. Dan di sini pun hadis riwayat Uthman dan riwayat yang lainnya menyebutkan untuk menyapu mengusap kepala itu hanya maratan wahidah, sekali saja. Kemudian membasuh kaki kanan. Kaki kanan sampai Kedua mata kakinya tiga kali, kemudian Nabi SAW membasuh kaki kirinya sampai kedua mata kakinya juga tiga kali, kemudian beliau, uh, uh, kemudian kata Syekh di sini, uh, ini, Uthman lalu berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW Alaihi Wasallam beruduk seperti ini, artinya bahwa apa yang direwetkan Uthman bin Affan bukan dari orang lain lagi." Tapi dia sendiri yang menyaksikan bahwa bahkan para sahabat itu biasa, Ikhwan, mereka yang menuangkan air untuk Rasulullah berwudhu, sehingga mereka tahu betul, melihat betul detail-detailnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berwudhu. Ikhwan, kalau kita perhatikan. praktik uduk yang dilakukan oleh saudara-saudara kita kaum muslimin maka sangat sedikit sekali yang betul-betul mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hadis ini ya Yusuf sahih eh, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Ya. bahwa Uthman bin Affan meriwayatkan cara wudhu yang dicontohkan oleh Rasulullah seperti ini. Saya ulang, beliau memulai dengan Bismillah setelah niat mencuci tangan kanan tiga kali sampai pergerangan kiri tiga kali, kemudian beliau mengambil air untuk kumur dan istinsha istinshar tiga kali, baru beliau membasuh wajahnya tiga kali, membasuh atau mencuci tangan kanannya sampai ke siku tiga kali, kemudian mencuci tangan kirinya sampai ke siku tiga kali hal yang sama, kemudian mengusap atau menyapu kepalanya seluruh sampai ke belakang balik ke depan satu kali, kemudian mencuci kaki kanannya sampai dua mata kaki tiga kali, kemudian beliau mencuci kedua ah, kaki kirinya sampai dua mata kakinya tiga kali. Ini contoh sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ulama, kalau kita lihat dalam kitab-kitab fikih ketika meriwayatkan atau menurunkan riwayat Uthman bin Affan ini menyebutkan bahwa tata cara wudhu yang paling sempurna adalah riwayat atau uh, ya riwayat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Namun beberapa riwayat yang lain yang menyebutkan ya seperti menyebutkan dua satu kali satu kali satu kali semua satu kali kemudian dua kali dua kali semua dua kali kecuali mengusap kepala kemudian tiga kali riwayat Utsman tiga kali tiga kali semua anggota wudu dibasuh lakukan tiga kali tiga kali kecuali mengusap kepala dari semua persi tiga persi wudu Riwayat tentang wudhu Rasulullah SAW Satu kali, satu kali Dua kali, dua kali Tiga kali, tiga kali Semuanya ketika menyebutkan mengusap Menyapu kepala itu Dengan satu kali Namun <tuh> ikhwan Kemudian kata Nabi SAW Sebelum kita lanjutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda man tawadda ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Man tawadda nahwa wudhu'i hadha, thumma qama fa raka'a rak'ataini la yuhadditsu fiihima nafsuhu, ghufira lahum ma min dhanbi. Barang siapa yang berwudu seperti wudhu'ku ini, lalu dia berdiri salat dua rakaat, ya? dan tidak memikirkan suatu apapun dalam dua rakaat tersebut artinya dilakukannya dengan khusyuk. Jangan Allahu Akbar ya. Badannya, fisiknya ada di masjidnya atau di rumahnya, tapi pikirannya ada di kebunnya, ada di ladangnya atau ada di tokonya, tempat kerjanya. Nah, enggak seperti ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la dia hanya memikirkan, dia fokus, dia konsentrasi, dia khusyuk dengan dua rakaat tersebut. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi maka terampunilah dosa-dosanya yang telah berlalu. Ini keutamaan dari wudhu dan sudah kita sebutkan juga kemarin akan keutamaan dari berwudhu. Namun yang menjadi pembahasan kita syahidnya dalam poin ini adab yang ketujuh itu Ucapan Nabi SAW Man tawaddu'a Nahwa hadha Barang siapa yang berwuduk seperti wudukku ini. Ini merupakan ya, dalil wajibnya atas umat, atas kaum muslimin, atas setiap mukmin yang berwuduk, hendaklah berwuduk dengan apa yang dicontohkan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan contohnya seperti ini. Tanpa ada nawaitu wudua li adathil Allah Ta'ala. ada. Atau ketika membasuh tangan, ada bacaannya. Allahumma ati kitabi ada riwayat-riwayat seperti seperti itu. Begitu membasuh tangan kiri, membasuh wajah, membasuh, menyusap kepala, membasuh kedua kaki, semua ada bacaannya. Apa kata mereka? Masa berbuat baik dilarang? Masa doa aja nggak boleh? Tuhan, Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita wudhu, ada batasannya. Maka kita wajib mengikuti sunnah beliau. Tuntunan beliau. Enggak akan lebih baik yang kita buat daripada yang dibuat Rasulullah. Enggak akan lebih baik yang diajarkan guru kita, ustad kita, guru ngaji kita daripada yang diajarkan Rasulullah. Enggak akan lebih sayang guru kita dengan kita daripada Rasulullah kepada umatnya. Ikhwan enggak. Rasulullah itu lebih sayang kepada kita bahkan daripada kedua orang tua kepada kita. Dan beliau selalu menginginkan yang terbaik untuk kita umatnya. Mana hati kita? Mana keimanan kita kepada Rasulullah SAW? Rasulullah sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Masa kita nggak mau terima? Mungkin sudah pernah saya sampaikan, ikhwan, ikhwati, Wa saya pernah ngajar di pesantren tempat saya sekolah. Ketika sampai bab Uduk kita jelaskan seperti ini dan riwayat-riwayat lain dari kitab Bulughul Maram. Kemudian saya tanyakan kepada seluruh murid kami, semuanya sudah paham? Mereka mengatakan iya. Ayo kita praktekkan. Ternyata dari seluruh yang diperik yang saya suruh untuk memeriktekkan cara wudhu yang baru kami pelajari tidak ada satu pun yang sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Mau wudhu doa dulu niat dulu. Nawi itu al wudhu, nawi itu al wudhu al Rabb Taala. Kemudian ketika membasu membasu mengusap kepala pun seperti itu. Ikhwani wa akhwati, pemirsa Salam TV dan pendengar radio Ar-Risalah rahimakumullah. Karena waktu yang membatasi kita dalam pertemuan ini, mudah mudahan apa yang kita pelajari bisa kita pahami dan bisa kita amalkan, kita praktekkan dalam tentunya setiap hari bahkan berapa kali kita lak lakukan wudhu ini, maka marilah kita berwudhu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan kita merasa cukup dan merasa puas dengan mencukupkan mengikuti sunnah sunnah beliau SAW. كنا نختم كفالة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وبالله تفقه الهدايه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته